pernah di slut shaming karena pakai baju kebuka di TikTok. Hahaha. Terus trauma sampai sekarang nggak pernah post TikTok lagi. Pas SMP ada dekel cewek X yang bermasalah dengan kakel Y. Terus ada kakel juga cowok, panggil aja Z, yang bilang ke X kalau si X kirim foto, si Z bisa ngatasin masalah sama Y. Nah, karena X udah takut duluan, udah ketakutan duluan, jadi dia mau aja. Terus fotonya ini kesebar satu sekolah. And instead of hating Z for forcing X, anak-anak malah nge-hate si X sambil nge-slut shame terus nge-body shame juga. Udah gak pernah appear as a woman di sosmed. Bahkan saya hidup tanpa punya akun Gram dan akun Twitter personal. Selalu anonim atau gak reveal identitas termasuk gender. Itu karena dulu sering dapat DM foto kelamin orang gak dikenal. Dan pas dimarahin, saya gantian yang dikata-katain. Traumatis jujur. Aku kenal X dari SD. Pertengahan tahun kemarin, tiba-tiba X ini hubungin aku dan minta nomor WA. Aku kasih karena aku kenal dia. Nah, setelah aku kasih, tiba-tiba banyak banget cowok asing yang menghubungin aku lewat video call. Lama-lama aku risih dan penasaran ini siapa sih? Dia suruh angkat video call-nya. Akhirnya, ku angkat dengan kondisi kamera aku tertutup. Ternyata, ada orang lagi masturbasi. Di situ aku kaget, nggak bisa ngomong, gemeteran. Aku langsung blok nomor itu. Dan nggak lama setelah itu, datang lagi nomor baru dengan message yang hampir sama. Aku blok lagi. Tengah malamnya, ada lagi yang nge-video call tiba-tiba. Dan aku blok dan ada nomor baru lagi. Teror itu aku rasain dari bulan Juli sampai sekarang ini, yang dimana aku udah ganti nomor tapi masih pakai nomor lama juga. Aku bingung siapa yang nyebarin nomor aku. Pernah ada Gram user yang masang foto aku, terus DM-DM-in orang lain yang gak senonoh gitu. Dengan profil picture masih muka aku. Pernah dipaksa pap vogil sama mantan pacar, padahal gue nya gak mau. Thankfully udah putus sekarang. Oke, jadi aku mau bahas sedikit tentang cerita yang tadi. Of course, cerita yang tadi itu termasuk ke dalam KBGO. Jadi sebenarnya KBGO itu apa sih? Jadi di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan penyebaran teknologi informasi, terus juga peningkatan penggunaan sosial media, itu malah menimbulkan bentuk baru dari kekerasan seksual berbasis gender, yaitu KBGO. Jadi KBGO itu adalah singkatan dari kekerasan berbasis gender online, yaitu kekerasan berbasis gender yang dilakukan dengan niatan melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual yang dilakukan di dunia maya. Jadi, gender ini berbeda dengan jenis kelamin, teman-teman. Gender adalah hasil konstruksi sosial atas jenis kelamin atau seks menjadi peran atau perilaku sosial tertentu. Misalnya, menjadi atribut lebih maskulin atau feminin. Nah, yang mana nilai-nilai tersebut itu seringkali bergantung pada nilai-nilai yang berada pada masyarakat. Jadi, tipe-tipe KBGO tuh apa aja sih? Nah, yang pertama ada cyber grooming. Cyber grooming itu di mana orang dewasa mengeksploitasi anak di bawah umur dengan membangun kepercayaan mereka. Yang kedua adalah cyber harassment, di mana penjahat tersebut mengintimidasi korban dengan cara menghubungi korban tersebut. Yang ketiga adalah cyber hacking, di mana para penjahat itu mengintimidasi korban dengan mengakses data-data dan informasi pribadinya mereka untuk merusak reputasi mereka. Yang keempat ada illegal content, di mana para penjahat akan mempost konten yang melanggar hukum dan juga mengandung asusila. Yang kelima, ada infringement of privacy, di mana para penjahat mengakses data, foto, video, tanpa perizinan dari korban tersebut. Yang keenam, ada malicious distribution, di mana para penjahat akan mengakses data-data, foto, dan video korban untuk merusak reputasi mereka. Yang ketujuh, ada online defamation, di mana para penjahat akan merusak nama baik dari korban. Yang kedelapan, ada cyber recruitment, di mana para penjahat akan menggunakan teknologi untuk memanipulasi korban dalam situasi yang sedang berbahaya. Yang kesembilan, ada impersonation, di mana para penjahat akan menyamar sebagai orang lain yang kemudian akan mempermalukan korban.
Yang ke-10 ada revenge porn, di mana para penjahat akan menyebarkan media porno dari korban untuk perilaku balas dendam. Siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual, mau perempuan, laki-laki, atau apapun itu gendernya, bisa menjadi korban kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual itu nggak milih-milih. Tapi memang berdasarkan riset dari The State of the World's Girls 2020, perempuan muda itu 27 kali lebih rentan menjadi korban kekerasan online, spesifiknya KBGO. Ya, walaupun perempuan itu lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual, tetapi kita nggak bisa neglect the fact that laki-laki ataupun gender lain selain perempuan itu juga bisa menjadi korban. Aku pernah baca suatu kasus di mana waktu itu laki-laki yang menjadi korban dan pelakunya adalah seorang perempuan, dan waktu itu go viral dan comment section-nya itu malah ini mah win-win untuk pelaku sama korbannya, atau ini mah laki-lakinya yang keenakan. Imagine what it feels for this guy saat dia sedang membutuhkan support dan orang-orang malah berkata seperti itu. Nah, dari KBGO tersebut pastilah ada dampaknya ya. Nah, beberapa dampaknya yang pertama adalah masalah psikologis, di mana para korban itu bisa aja menjadi depresi atau menimbulkan kecemasan. Dan kasus paling parah, mereka akan consider untuk bunuh diri. Yang kedua adalah pengasingan sosial, di mana bila kasus yang dihadapi oleh korban itu akan merusak dan mempermalukan reputasi mereka, maka korban tersebut akan dijauhi oleh teman-teman dan keluarganya sendiri. Yang ketiga adalah kerugian ekonomis, yaitu di mana korban mungkin saja kehilangan sumber daya penghasilan mereka. Yang keempat adalah mobilitas terbatas, di mana para korban kehilangan kemampuan untuk bergerak secara bebas dalam suatu ruangan, baik secara online maupun offline. Yang kelima adalah penyensoran diri sendiri, yaitu di mana para korban menjauh dari dunia elektronik dan dunia maya karena timbulnya rasa takut dan cemas. Menjadi korban KBGO dapat membuat kita merasa tidak berdaya, namun ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri sendiri. Hal pertama adalah untuk mendokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri kita. Mengapa dokumentasi diperlukan? Karena dokumentasi ini dapat menjadi bukti kronologis yang dapat membantu kita dalam menyusun laporan pengusutan ke pihak yang berwenang. Langkah kedua adalah untuk mengawasi situasi yang terjadi. Apakah mungkin untuk melawan pelaku sendiri? Apakah mungkin untuk mendokumentasikan segala sesuatu yang terjadi? Nah, teman-teman, sebenarnya melakukan segala sesuatu sendiri ini tidak dianjurkan. Mengapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita bisa lanjut ke poin nomor 3, yaitu kita bisa mencari bantuan. Kita bisa mencari bantuan dari seseorang yang kita percaya, yang dapat kita ceritakan apapun yang sedang kita alami saat ini. Kita juga bisa mencari bantuan ke lembaga, atau organisasi, atau institusi terdekat, baik dalam bentuk bantuan hukum ataupun bantuan psikologis. Korban juga bisa melakukan pelaporan ke Komnas Perempuan melalui mekanisme pengaduan. Nah, langkah yang keempat, kita bisa melakukan pemblokiran dan melaporkan akun-akun yang kita curigai telah melakukan penyalahgunaan ataupun telah mengintimidasi kita dalam bentuk apapun. Meskipun dalam banyak kasus online, memblokir bukanlah akhir dari segalanya, namun itu tetap mengirimkan pesan penting kepada pelaku pelecehan tentang upaya serta posisi kita untuk mengakhiri penyalahgunaan ini, teman-teman. Oke, karena tadi sudah mendengar cerita-cerita dari para korban, sekarang giliran apa sih yang kita bisa lakukan untuk mendampingi para korban ini? Yang pertama, kita bisa membentuk support networks. Yang kedua adalah menceritakan kisah korban dan penyintas sebagai bentuk raising awareness. Dan penceritaan kembali ini bisa dilakukan di platform digital, seperti digital storytelling dalam bentuk teks, foto, video, maupun musik. Yang ketiga adalah kampanye solidaritas. Nah, kampanye solidaritas ini dapat menyebarkan kesadaran akan keberadaan KBGO, serta membangun massa untuk memberikan tekanan pada pemerintah ataupun sektor privat terkait untuk membuat regulasi dan juga membangun kultur yang tidak mentoleransi KBGO.